Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, sebelum kita mula, Ustazah nak maklumkan bahawa slot hari ni yang sepatutnya sekarang sains akan pergi ke malam ni, dan sekarang kita akan teruskan dengan slot ketiga pendidikan Islam SPM. Okey, dengan tajuk tokoh ilmuan Islam. Sebelum tu kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna hikmataka wa ansur alayna min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bertemu sekali lagi dalam slot tuition online Perlis Mengaji, kerjasama JAIP, MAIPS, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dan Kerajaan Negeri Perlis. Alhamdulillah kita masih sihat, kita masih ada tenaga, kita masih ada masa dan ruang untuk terus kita menuntut ilmu dan menghabiskan masa-masa yang ada sebelum kita masuk Ramadan ini untuk kita bersedia. Moga-moga Allah panjangkan umur kita sehingga ke dalam bulan Ramadan, dan kita dapat teruskan lagi kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Taala. Okey. Untuk hari ini kita akan tengok tokoh ilmuan Islam tingkatan 5, yang mana Ustazah dah terangkan sedikit berkenaan dengan tajuk ini pada slot kedua. Okey. Jadi kalau anak-anak pelajar semua ingat, ada 6 orang tokoh tingkatan 5 kan. Bermula dengan Ibn Sina, Ibn Khaldun, Syed Jamaluddin, Muhammad Abduh, Syekh Tahir Jalaluddin dan Hamka. Jadi Ustazah membayangkan kat sini bahawa anak-anak pelajar semua sudah buat ulang kaji, sebab Ustazah dah share dah slide, dah share YouTube lagu-lagu yang perlu dihafal untuk membantu mengingat fakta. Kalau tak ingat melalui lagu pun tak apa, yang penting masing-masing buat ulang kaji di rumah. Okey, so kita ready dengan ulang kaji sedikit, nak tengok masing-masing ingat tak fakta berkenaan dengan biodata tokoh pendidikan Islam tingkatan 5. Okey, kita akan buat sedikit aktiviti yang Ustazah namakan attitude movement quiz. Okey, Ustazah akan bagi paparan. Kalau apa yang anak-anak pelajar baca tu betul, benar, gerak ke kanan kalau berdiri. Kalau tak mau berdiri, boleh angkat tangan kanan. Dan kalau apa pernyataan yang Ustazah bagi tu salah, boleh bergerak ke kiri ataupun angkat tangan kiri. Okey. Boleh catat skor sendiri. Okey, ready. Ready ya. Kita tengok sedikit apa maklumat yang ada dalam maklumat sedia ada yang ada dalam diri kita. Okey. Soalan 1. Nama sebenar Ibn Sina ialah Al-Husain bin Abdullah. Betul ke salah? Okey, boleh gerak ke kanan atau ke kiri, atau angkat tangan kanan atau tangan kiri. Okey. Okey. Pernyataan ini betul. Jadi siapa gerak ke kanan? Betul. Okey, kemudian soalan kedua. Ibn Khaldun dilahirkan di Mesir. Ha, betul ke tidak pernyataan ini? Boleh gerak ke kanan atau ke kiri? Salah. Jadi siapa gerak ke kiri? Betul. Okey. Pernyataan ini Ibn Khaldun bukan dilahirkan di Mesir. Okey. Ketiga. Syekh Muhammad Abduh merupakan keturunan Imam Tirmizi. Betul atau salah? Okey, pernyataan ini salah. Jadi siapa gerak ke kiri? Betul. Okey. Pernyataan keempat. Syekh Tahir Jalaluddin meninggal dunia ketika berumur 87 tahun. Betul ke salah? Pernyataan ini betul. Jadi siapa gerak ke kanan? Betul. Okey, siapa gerak ke kiri? Salahlah. Dan pernyataan kelima. Abdul Malik bin Abdul Karim lahir di Sumatera Barat, Indonesia. Betul ke salah? Okey, betul. Okey, jadi siapa gerak ke kanan? Betul. Jadi ada 5 pernyataan tadi. Boleh nilailah masing-masing jawab betul ataupun salah. Okey.
Sekarang, okey, kita tengok ni nota yang Ustazah share minggu lepas. Ada 6 orang tokoh tekatan 5. Okey, kita akan tengok satu per satu. Okey. Ni Ustazah takkan terangkan kat sini, cuma nak tunjuk bila anak-anak tengok nota Ustazah tu. Okey, bila kita tengok pada ruang biodata, dia ada lirik dia sekali. So daripada lirik kita boleh tengok di mana maklumat itu berada. Okey. Ini Ibnu Sina. Ni adalah perenggan lirik untuk biodata. Tapi hari ni kita akan fokus kepada sumbangan sahaja sebab kita nak, kita ada kekangan masa. So dalam kotak ini kita akan fokus, macam Ustazah kata dulu masa slot 1, kita kena susun maklumat dalam kepala kita kan. Treat your mind like a drawer. So hari ni kita nak buka laci tokoh, tokoh tekatan 5. So sekarang kita nak zoom, kita nak buka laci kecil lagi, iaitu tokoh tekatan 5 yang pertama, iaitu Ibnu Sina. Lepas tu kita masuk lagi, kita pergi kepada sumbangan. Okay, so kita tengok sumbangan Ibnu Sina. Okay, first sekali, bila kita ingat pasal tokoh, selain daripada biodata, kita kena ingat hasil karya. Okay, kitab yang dikarang oleh Ibnu Sina ialah yang pertama, Al-Qanun Fitib, dan yang kedua, Al-Alfiyah At-Tibiyah. Okay, kita ingat ada tip-tip tu berkenaan dengan Ibnu Sina. Jadi, kat sini pun ada kan lagu Ustazah tu lengkap satu semua sekali. Tapi kat sini Ustazah akan petik kan lagu untuk bahagian sumbangan sahaja. Okey. Kita dengar sama-sama. Ibnu Sina hasil karya semua buku berbintang era Mesir, buku falsafah, antibiologi, kimia dan fizik. Oh, diterjemah bahasa Arab, digarang alasan Ibnu Sina. Okey. So situ adalah perenggan yang berkenaan dengan sumbangan. Jadi kita mesti ingat bahawa Avicenna ni adalah gelaran Ibnu Sina di barat. Dia telah menghasilkan karya sebanyak 116 karya dalam pelbagai bidang. Okey. Dan buku-buku yang Ibnu Sina tulis ni dihimpunkan di Kaherah Mesir, iaitu Dominican Institute for Oriental Studies. So dalam lirik tu kita boleh nampak semua buku himpun di Kaherah Mesir tu merujuk kepada buku-buku yang Ibnu Sina tulis dihimpunkan di Kaherah Mesir. Buku berkenaan dengan bidang apa? So kita tengok ada buku falsafah, buku mantik, biologi, kimia dan fizik. Okey. Kemudian, karya-karya Ibnu Sina ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh siapa? Oleh Liga Arab pada tahun 1950 dengan tajuk Mu'alafat Ibnu Sina. So dalam lirik tu saya tak potong lah kan sebab nak sesuaikan dengan lagu. Tapi bila kita ingat, situ kita akan ingat point tu, so kita akan buat ayat yang lengkap. Okey. Jadi buku yang ditulis oleh Ibnu Sina diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh Liga Arab. Tajuknya adalah Mu'alafat Ibnu Sina. Kemudian, isi yang seterusnya, harga ijazah Institut Hungary itu, okay, sebuah institusi pendidikan yang bernama Avicenna College dibina di mana? Di Hungary. Okay? Jadi kalau kita ingat fakta-fakta ini dan kita tuliskan jawapan bila soalan yang keluar, insyaAllah jawapan tu akan jadi betul. Okay? So, itu adalah berkenaan dengan sumbangan Ibnu Sina. Okay, sekarang kita akan tengok sumbangan Ibnu Khaldun, tokoh yang kedua. Okey, sama juga. Ini adalah maklumat berkenaan dengan Ibnu Khaldun dan di belah kanan ni adalah lirik lagu berkenaan dengan Ibnu Khaldun. Tapi sama juga kita akan tengok kepada sumbangan Ibnu Khaldun terhadap ketamadunan Islam ya. Okey. Tengok. First kita tengok apa? Karya. Okey, karya Ibnu Khaldun ada banyak, okay, sama macam Ibnu Sina tadi, tapi kita pilih untuk ingat dua karya untuk setiap tokoh. So Ibnu Khaldun yang terkenal adalah Al-Muqaddimah. Kemudian yang kedua, karya yang kedua adalah At-Ta'rif bi Ibni Khaldun wa Rihlatu Ghurban wa Syarqan. Okey, Al-Muqaddimah. Okey, yang kedua ni panjang sikit tapi kalau kita ulang selalu kita akan boleh ingat At-Ta'rif bi Ibni Khaldun wa Rihlatu Ghurban wa Syarqan. Okey, sekarang kita akan dengar petikan lagu untuk bahagian sumbangan. Anugerah prestij di Washington, Ibnu Khaldun, Chairs of Islamic Studies, pelopor pemikir modern.
hikmahnya bidang. Oh Ibnu Khaldun sejarawan, tokoh negarawan juga budayawan, karyanya dirujuk Unif Barat dan di Timur. Okay, so sumbangan tu adalah perenggan untuk sumbangan Ibnu Khaldun. Yang pertama, kalau kita tengok lirik lagu, ada dua saja isi untuk sumbangan Ibnu Khaldun dalam lagu. Okay, kita relate kepada nota. Yang pertama, sumbangan yang ada dalam lagu adalah pelopor pemikiran moden. Okay, dalam lagu dia tulis banyak bidang, so kita kena tahulah bidang apa. Kita tengok isi yang ketiga tu, pelopor kepada pemikiran moden dalam bidang sejarah, politik, ekonomi, sosiologi dan pendidikan. Okay, dan poin yang kedua dalam lagu, karyanya dirujuk oleh Universiti Barat dan Timur, iaitu poin yang kedua tu, karya Ibnu Khaldun menjadi rujukan sarjana dari Timur dan Barat sehingga ke kini. Okay, sumbangan lain Ibnu Khaldun adalah dia adalah menganalisis aspek kemasyarakatan, ekonomi, politik dan pendidikan. Dan pemikiran Ibnu Khaldun juga menjadi bahan kajian, menjadi rujukan, dijadikan wacana, tema seminar dan juga bengkel-bengkel. Jadi fakta berkenaan Ibnu Khaldun ni dia agak susah dan tinggi. Jadi yang dua yang susah pilih untuk letak dalam lagu ni adalah yang paling antara yang termudah lah. Tapi terpulanglah pada anak-anak nak pilih isi yang mana. Yang penting jawab mesti betul. Okay, itu adalah sumbangan Ibnu Khaldun. Sekarang kita akan pergi ke tokoh yang ketiga, iaitu As-Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Okay. Ini adalah biodata Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Okey, sama juga Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, kita akan tengok sumbangan dia terhadap Islam lah. Apa yang Sayyid Jamaluddin buat? Okey. First, kita tengok hasil karya Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Yang pertama adalah Akhbar Al-Urwatul Wusqa. Okey, yang kedua Akhbar Mesir. Ada beberapa lagi akhbar yang Sayyid Jamaluddin tulis. Okey, tapi kita ingat dua ni. Akhbar Al-Urwatul Wusqa dan Akhbar Mesir. Okey, sekarang kita tengok perenggan dalam lirik lagu berkenaan dengan sumbangan. Okey, itu adalah sumbangan Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. So kita tengok dalam lirik, ustazah tulis kat situ, tulis Akhbar Al-Urwatul Wusqa. Okey, so itu adalah relate kepada dalam nota poin yang ketiga. Sayyid Jamaluddin menulis akhbar ataupun karya yang bermutu, iaitu Akhbar Al-Urwatul Wusqa di Perancis. Okey, kemudian isi yang kedua dalam lirik merujuk kepada poin yang kedua dalam nota, iaitu rantau menyatukan umat Islam. So rantau ni apa? Merantau. So Sayyid Jamaluddin ni merantau ke beberapa buah negara untuk menyatukan umat Islam bagi menentang penjajah. So isi yang pertama juga Sayyid Jamaluddin adalah penggerak perjuangan menentang penjajah. Jadi kita boleh ingat kat sini, yang pertama tentang karya Akhbar Al-Urwatul Wusqa, yang kedua merantau untuk menyatukan umat Islam, kemudian yang ketiga penggerak perjuangan untuk menentang penjajah. Okey, jadi kalau anak-anak ingat lirik lagu, kalau macam dalam periksa kita macam terlupa atau blur, kita tulis poin-poin yang kita boleh ingat daripada lagu, insyaAllah kita akan dapat markah daripada kita biar kosong saja. Okey. Kita tengok pula tokoh yang keempat. Okey, iaitu Sheikh Muhammad Abduh. Okey, ini adalah biodata berkenaan dengan Sheikh Muhammad Abduh. Okey, sama juga untuk Sheikh Muhammad Abduh, kita akan zoom kepada sumbangan Sheikh Muhammad Abduh.
First, karyanya adalah Risalah Tauhid dan Tafsir Juzu Amma. Okay, ini kita nak cuba ingat Risalah Tauhid dan Tafsir Juzu Amma. Okay, kita akan dengar petikan lagu untuk sumbangan Syekh Muhammad Abduh. Wujudkan piawaian penganuran sijil, tubuh farmasi untuk pelajar azhar. Peruntukan gaji untuk para guru, baiki hostel. Okay, so saya buka sikit-sikit je. Nanti kalau nak dengar betul-betul, kena pergi YouTube, buka buka dan ulang-ulang eh. So kita tengok dalam lirik lagu ni, untuk sumbangan Syekh Muhammad Abduh, yang pertama, mewujudkan piawaian penganugerahan sijil. So kita tengok dekat nota. Okay, poin yang kedua tu, mewujudkan piawaian dalam penganugerahan sijil, tu sumbangan yang pertama. Yang kedua, tubuh farmasi untuk pelajar azhar. Okay, Syekh Muhammad Abduh dia menubuhkan farmasi khusus untuk pelajar universiti al-azhar. Kemudian yang ketiga, dalam lirik, peruntukan gaji untuk para guru. Ni macam bahasa pasar kan. Tapi kita nak tengok ayat betul dia. Kita tengok Syekh Muhammad Abduh menyediakan peruntukan gaji untuk siapa? Untuk guru daripada perbendaharaan negara. Dan poin yang dalam lagu, baiki hostel. Hostel ni apa? Hostel ni asrama kan. So kita tengok ayat untuk asrama. Syekh Muhammad Abduh memperbaiki asrama pelajar dengan menekankan aspek keselamatan dan kesihatan. Jadi dekat poin dalam nota yang terdapat dalam lagu adalah yang pertama, iaitu mewujudkan mata pelajaran matematik, geografi, geometrik, algebra, sejarah dan seni khat. Jadi kalau kamu print nota Ustazah tu dan lirik, kita boleh tulis nombor kat situ eh, mana isi pertama, mana isi kedua untuk sumbangan. Dan sama juga untuk tajuk isi-isi lain. Okay, so ni adalah sumbangan Syekh Muhammad Abduh. Sekarang kita akan pergi ke sumbangan yang seterusnya. Iaitu Syekh Tahir Jalaluddin. Okey, Syekh Tahir Jalaluddin adalah tokoh yang kelima dalam silibus kita. Okey, sekejap lagi kita akan ulang balik secara perlahan-lahan eh, sebab Ustazah pergi laju ni kan. Hari ni kita tak tengok banyak eh, sebab kita nak susun supaya kita ingat juga hari ni. Okey, Syekh ni adalah biodata Syekh Tahir Jalaluddin. Okey, sama juga kita akan pergi kepada sumbangan Syekh Tahir Jalaluddin. First, karya majalah Al-Imam, majalah Neraca, majalah Pengasuh. Ni saya tambah sikit kan sebab dia ada dia semua majalah ha. So majalah Al-Imam, majalah Neraca, majalah Pengasuh. Okey. Majalah Pengasuh ni, majalah Pengasuh diterbitkan di Malaysia, majalah Neraca ni diterbitkan di Singapura. Okey, Al-Imam dan Neraca di Singapura. Okey, sekarang kita tengok ni adalah sumbangan Syekh Tahir Jalaluddin. Kita tengok, kita dengar petikan lagu dalam lirik yang sudah tukar itulah. Bidang pemikiran sebar Islam, bidang pendidikan tubuh sekolah, jawatan kuasa takwim Islam, bidang kesusastraan, sumbangan. Okey, itu adalah sumbangan Syekh Tahir Jalaluddin. Dia pecahkan ikut bidang. So dalam bidang pemikiran, kita tengok pada nota dalam lirik sebar islah. Okey, sebar islah ni apa? Ha, islah ni adalah apa? Ingat tak islah ni adalah apa? Islah ni adalah perubahan secara terancang. Okey, perubahan secara terancang ke arah yang lebih baik. Sepatutnya kita tengok ni dalam boleh tengok dalam bab Syed Jamaluddin, tapi sama aja. Okey, islah ni, tokoh islah dalam pendidikan Islam tingkatan 5 ni adalah Syed Jamaluddin, Syekh Tahir dan Syekh Muhammad Abduh. Okey, mereka adalah tokoh islah. Islah ni apa? Maksudnya nak bawa orang daripada tak elok kepada lebih elok. Okay? So, sumbangan dia dalam bidang pemikiran adalah menyebarkan islah dan maklumat intelektual Islam. Okay? Kerana Syekh Tahir dia nak membebaskan masyarakat Melayu daripada unsur penjajahan fizikal dan mental. Okay? Dari aspek pendidikan,
Dalam diri saya tulis tubuh sekolah kan, menubuhkan sekolah. So kita kena tengoklah apa perincian dia. Dalam bidang pendidikan, Syekh Tahir Jalaluddin menubuhkan Madrasah Al-Iqbal Al-Islamiyah di Singapura dan Riau. Okey, menubuhkan Madrasah Al-Hadi di Melaka dan Madrasah Al-Mashhur di Pulau Pinang. Okey. So antara institusi pendidikan yang ditubuhkan oleh Syekh Tahir Jalaluddin. Kemudian yang ketiga dalam bidang ilmu falak. Okey. Jawatan Kuasa Takwim Islam tu merujuk kepada Syekh Tahir Jalaluddin, dia menubuhkan Jawatan Kuasa Kecil Takwim Islam Malaysia. Okey. Dan juga menawarkan kursus falak syar'i di Fakulti Pendidikan Islam, Fakulti Pengajian Islam UKM. Okey, itu adalah sumbangan dia dalam bidang ilmu falak ataupun ilmu astronomi. Kemudian dalam bidang kesusasteraan, kita boleh ambil balik yang karya kita ingat tadi, iaitu Syekh Tahir Jalaluddin adalah penggiat sastra melalui karyanya majalah Al-Imam dan juga majalah-majalah lain. Okey, itu adalah sumbangan Syekh Tahir Jalaluddin dalam bidang kesusasteraan. So ada empat bidang yang perlu kita ingat kat sini, pemikiran, okey, intelektual, pendidikan, falak, ilmu falak atau astronomi dan juga bidang kesusasteraan. Okey, sekarang kita akan pergi kepada tokoh yang terakhir iaitu Hamka. Okey. Ini adalah birata berkenaan dengan Hamka. Okey, sama juga kita akan tengok sumbangan Hamka terhadap kita lah, terhadap Islam. Okey. So, karya yang pertama adalah Tafsir Al-Azhar. Yang kedua adalah Laila Majnun. Okey, Tafsir Al-Azhar, Laila Majnun. Kalau kita kenal siapa dia, Hamka ni, okey, dia adalah seorang yang sangat terkenal lah, okey, terutamanya dalam pelbagai bidang, terutamanya dalam bidang sastra dan penulisan buku. Okey, so kita tengok, kita dengar sikit petikan lagu bahagian sumbangan Hamka. Toko di Nusantara, hasil karya banyak bidang, penerus idea Islam Jamaluddin Al-Afghani. Dia bidang agama, Tafsir Azhar, sastera Laila Majnun. Bidang falsafah hidup, di bidang politik, revolusi fikiran. Okey, itu adalah petikan untuk sumbangan Hamka. So, kita tengok tokoh di Nusantara. Hamka ni adalah tokoh ulama' yang terkenal yang bawa pembaharuan di Nusantara. Okey, hasil karya banyak bidang. Isi yang kedua, karyanya dihasilkan dalam banyak bidang seperti bidang agama, bidang sastra, bidang falsafah yang menyentuh secara langsung kehidupan umat Islam di Nusantara. Okey. Kemudian, poin yang ketiga adalah penerus idea Islam Jamaluddin Al-Afghani. So, Hamka adalah penyambung, okey, penerus idea Islam yang dibawa oleh Jamaluddin Al-Afghani, Syed Jamaluddin Al-Afghani di Nusantara. Kemudian, kita tengok di bawah lirik yang bawah tu adalah pecahan sedikit tentang karya Hamka ikut bidang. Sebab kadang-kadang soalan dia tanya ikut bidang. Dia kalau ditanya umum kita boleh tulis apa sahaja yang berkaitan dengan karya Hamka. Tapi kalau ditanya spesifik kita kena ikutlah spesifik. So dalam bidang agama, contohnya apa? Tafsir Al-Azhar, kitab Tafsir Al-Azhar. Kemudian dalam bidang sastra, dalam lirik Laila Majnun, kita boleh juga tulis tenggelamnya kapal Van der Vick. Tapi kita kena pastikan ejaan ditulis dengan betul. Okey, tenggelamnya kapal Van der Vick dan Laila Majnun. Dalam bidang politik, revolusi fikiran. Okey, dan dalam bidang falsafah, falsafah hidup. So ada empat bidang yang kita boleh ingat kat sini, bidang agama, bidang sastra, bidang politik, bidang falsafah. So setiap satu kita ingat dia punya karya, bidang agama, Tafsir Al-Azhar. Bidang sastra, tenggelamnya kapal Van der Vick dan Laila Majnun. Kemudian bidang politik, revolusi fikiran. Dan bidang falsafah, falsafah hidup. Okay? So, itu adalah antara sumbangan Hamka dalam terhadap Islam lah, terhadap ketamadunan Islam.
Okay. So, daripada sini, apa yang dapat kamu semua lihat, bahawa kalau kita ingat karya, insyaAllah kita dah boleh dapat markah untuk sumbangan. Dan juga, kalau soalan tanya tentang hasil karya lah. Okay. So, kita nak ulang balik. Tadi kita ingat balik tak? Ibnu Sina, apa karya Ibnu Sina? Apa karya Ibnu Sina? Kita tengok balik. Al-Qanun Fit-Tib dan Al-Alfiyah At-Tibbiyah. Sebut. Al-Qanun Fit-Tib, Al-Alfiyah At-Tibbiyah. Okey, itu adalah karya Ibnu Sina. Kemudian karya Ibnu Khaldun, Al-Muqaddimah. Okey, Al-Muqaddimah sebut. Lepas tu At-Ta'rif bi Ibni Khaldun wa Rihlatu Gharban wa Syarqan. Okay, At-Ta'rif bi Ibni Khaldun wa Rihlatu Gharban wa Syarqan. Itu adalah karya Ibnu Khaldun. Kemudian karya Sayyid Jamaluddin, Akhbar Al-Urwatul Wusqa, Akhbar Mesir. Akhbar Al-Urwatul Wusqa, Akhbar Mesir. Okay, kita kena sebut nah. Bila sebut, kita tengok, kita ulang, insyaAllah Allah akan bantu kita ingat. Okay, kemudian Syekh Muhammad Abduh, karyanya adalah Risalah Tauhid Tafsir Juzuk Amma. Risalah Tauhid Tafsir Juzuk Amma. Okay, boleh ingat tak? Risalah Tauhid Tafsir Juzuk Amma. Okay, kemudian yang kelima, Syekh Tahir, karyanya majalah. Majalah apa? Majalah Imam, Majalah Neraca, Majalah Pengasuh. Okey, Imam, Neraca, Pengasuh. Kemudian yang terakhir tadi, Hamka, kita baru je ulang. Kita nak ingat secara umum, karya Hamka, Tafsir Al-Azhar dan Laila Majnun. Tapi lebih baik kita ingat ikut bidang. Bidang agama, Tafsir Al-Azhar. Bidang sastra, Laila Majnun dan Tenggelamnya Kapal Van de Vick. Kemudian bidang politik, revolusi fikiran. Dan bidang falsafah, falsafah hidup. Okey. Ustazah bagi masa sikit untuk kita cerna benda ni. Okey. Cakap kat diri sendiri, susun dalam kepala. Yang ikut enam tokoh tu, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Syed Jamaluddin, Syekh Muhammad Abduh, Syekh Tahir Jalaluddin dan Hamka. Okey. Macam mana kita tengok minggu lepas berkenaan dengan biodata. Macam itulah kita ingat karya. Okay. So kalau kita boleh ulang nama nama penuh Ibnu Sina, Al-Husain bin Abdullah. Okay. Kita tengok nama penuh Ibnu Sina, Al-Husain bin Abdullah. Nama penuh Ibnu Khaldun, Abdul Rahman bin Muhammad. Nama penuh Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, Sayyid Jamaluddin bin Safdar. Nama penuh Syekh Muhammad Abduh, Muhammad bin Abduh. Senang. Nama penuh Syekh Tahir Jalaluddin, Muhammad Tahir bin Syekh Muhammad. Dan nama penuh Hamka adalah Abdul Malik bin Abdul Karim. Okey. So kita ingat satu-satu-satu. Lepas tu bila kita dah ingat, kita ingat pula tempat lahir dia. Okey. Kemudian kita ingat pula tahun kelahiran dia. Kemudian kita ingat lagi satu fakta yang kita boleh pilih lah berkenaan dengan tokoh. Kemudian kita ingat hasil karya. Okey, so kalau dengan tengok kat sini tanpa melihat buku, boleh agak-agak boleh ingat tak apa dia karya Ibnu Sina? Ingat tak? Okey, Ibnu Sina karyanya Al-Qanun Fit-Tib dan Al-Alfiyah At-Tibbiyah. Okey, itu karya Ibnu Sina. Karya Ibnu Khaldun, Al-Muqaddimah, kemudian At-Ta'rif bi Ibni Khaldun wa Rihlatu Gharban wa Syarqan. Okey. Kemudian karya Sayyid Jamaluddin, Akhbar apa? Akhbar Al-Urwatul Wusqa dan Akhbar Mesir. Kemudian karya Syekh Muhammad Abduh, apa? Risalah Tauhid dan Tafsir Juzuk Amma. Kemudian karya Syekh Tahir Jalaluddin berkenaan dengan apa tadi? Ada tiga saya sebut. Majalah, kan? Okey. Majalah apa? Ha, Aina, Kuanis.
kalau tengok live apa dia? Majalah Al-Imam, lagi majalah Neraca dan majalah Pengasuh. Kemudian yang terakhir Hamka. Okey, Hamka dua saudara suruh ingat, iaitu Tafsir Al-Azhar dan Laila Majnun. Tapi kalau ikut bidang, lagi sekali saudara ulang, bidang agama Tafsir Al-Azhar, bidang bidang politik, boleh ingat, bidang politik revolusi fikiran, bidang falsafah, falsafah hidup, dan bidang sastra, apa dia yang panjang tadi tu? Tenggelamnya kapal Van der Vick dan Laila Majnun. Jadi sepatutnya hari ini kita dah patut dah boleh ingat biodata tokoh tingkatan 5. Kemudian karya, hasil karya, yang mana hasil karya ni akan menyumbang kepada markah satu isi untuk sumbangan, dan juga sumbangan setiap tokoh ni terhadap ketamadunan Islam. Okey. So begitulah caranya bila kita, okey, bila kita dah ingat, lepas tu kita sepatutnya boleh tengok kalau tengok dekat kejap nah. Okey, kalau tengok dekat Padlet. Pasal apa hilang ah? Dia tak boleh, dia tak buka eh, tak ada line eh. Tak apa, tak apa. Kalau ni tak apa, kan Suzah dah share Padlet tu dah daripada 2 slot hari tu. So kalau tengok situ ada nota dia dan lirik. Jadi first step adalah hafal lirik. Kemudian macam mana nak bagi dia bermakna adalah kita kena tengok satu-satu. Macam tadi kan, lirik ni di mana nota dia? Lirik yang seterusnya di mana nota dia? Kemudian kita ingat dan kita akan try jawab soalan. Jadi sekarang kita, tadi Suzah dah ulang banyak kali berkenaan dengan hasil karya untuk setiap tokoh. Kita nak ujilah. So jangan tengok buku, jangan tengok nota. Kita test eh. Okey. Ready nak jawab soalan? Soalan yang pertama. Tafsir Juzu Amma karya siapa? Ingat balik satu-satu. Okey, karya Muhammad Abduh. Okey, kita akan pergi soalan kedua. Al-Muqaddimah karya siapa? Al-Muqaddimah yang mana saya sebut tadi? Ingat balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke 2 iaitu Ibnu Khaldun. Okey. Karya yang ketiga, Majalah Al-Imam. Okey, siapa yang tulis majalah-majalah ni? Tadi ada saya sebut 3 kan? Okey, siapa? Syekh Tahir Jalaluddin menulis Majalah Al-Imam. Kemudian yang keempat, Al-Qanun Fit-Tib. Siapa tulis Al-Qanun Fit-Tib? Ini paling senang ni kot. Okey, Ibnu Sina. Okey, Ibnu Sina ni bahagian perubatan eh. So kita ingat tip-tip ni Ibnu Sina. Kemudian tenggelamnya kapal Van der Vick. Siapa tulis tenggelamnya kapal Van der Vick ni? Hamka. Ustazah dah ulang banyak kali tadi kan. So sepatutnya dah masuk dalam kepala, dah masuk dalam ingatan. InsyaAllah berkekalanlah untuk kita ingat sampai kita periksa nanti insyaAllah. Okey, sekarang kita tengok beberapa soalan SPM. Hari ini kita buat, bagi Ustazah kita buat, kita ulang secara ringkas dan simple. Yang penting ingat. Okey, sebab bila kita dapat ingat sesuatu fakta, kita akan lebih yakin dan dia akan membantu untuk kita ingat yang lain-lain lagi. Okey, so sebelum kita pergi pada soalan ni, kalau anak-anak print nota, dia akan dalam bentuk macam ni. Okey. So kita boleh relate balik setiap kotak ni kepada lirik mana, dan dia kita kena ingatlah. Okey, apa yang ada dalam nota ni, dan kemudian kita try jawab soalan. So soalan-soalan bila kita jawab soalan, macam mana Ustaz Hajar dalam slot kedua, kita kena beri ayat yang lengkap dan mudah difahami. Jadi kita kena praktis daripada lirik yang kita hafal tu, macam mana kita nak tulis dalam ayat yang lengkap. Okey. So kita nak try jawab soalan SPM sebenar, soalan objektif. Okey, kita tengok apa yang kita dah ingat ya. Okey, soalan pertama. Ini soalan SPM betul lah. Antara berikut yang manakah karya Ibnu Khaldun? Kalau dapat soalan macam ni, untung kita kalau kita hafal. Senang je, satu saat je boleh jawab lah. Okey, jawapan ni apa? Ibnu Khaldun, Al-Muqaddimah.
Fatimah. Jawapan dia D. Okey, soalan kedua. Pilih pernyataan yang benar mengenai hasil karya Hamka. Yang mana yang benar? Sebab tadi Ustazah suruh ingat ikut bidang dia kan? Banyak kali Ustazah ulang. So, yang mana pandangan yang betul? C. Tafsir Al-Azhar dalam bidang agama. Kemudian, soalan ketiga. Syekh Muhammad Abdul, Syekh Tahir Jalaluddin, Syed Jamaluddin Al-Afghani, tokoh-tokoh di atas lebih terkenal dalam bidang. Agak-agak bidang apa? Jawapannya, bidang islah. Ustazah dah sebut tadi kan? Ketiga-tiga ni terkenal dalam bidang islah, iaitu perubahan. Okey. Soalan yang keempat. Kitab Al-Alfiyah At-Tibiyah ialah karya. Okay, senang. Sebab ada perkataan At-Tib. Okey, Ibnu Sina. Dan soalan yang kelima. Okey, yang ni dia akan pergi kepada biodata. Dilahirkan di Asad Abad, meninggal dunia pada tahun 1314 Hijrah. Keturunan bersambung dengan Imam At-Tirmizi, pernah dilantik sebagai anggota Majlis Ma'arif di Istanbul. Nyataan di atas merujuk kepada siapa ni? Agak-agak. Kalau kita hafal lagu, dia ada dalam lagu. So, satu penting kita hafal supaya ada poin-poin yang boleh membantu kita untuk menjawab dengan betul. Jadi, siapa keturunan yang bersambung dengan Imam At-Tirmizi? Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Okey. So, siapa betul semua? Lebih kurang ada 15 soalan yang saya bagi hari ini. So, siapa yang masih salah, maksudnya tak boleh ingat, nanti boleh je replay video ni. Okey. Maksudnya nanti dia akan letak link di YouTube, di Facebook. Kita boleh tengok balik, kita boleh ulang balik, kita test balik dari kita. Kita boleh jawab dengan betul ataupun tidak. Okey, dan selain boleh jawab buku-buku latihan, boleh tengok soalan-soalan di online, quizzes dan sebagainya. Okey, supaya kita, Ustazah kata, tokoh ni, dia sebenarnya tak, kalau nak kata menyumbang banyak markah macam akidah, tidak. Tapi dia adalah penyumbang untuk kita dah push markah kita dapat A+. Sebab kita memang target dekat Islam, kita nak dapat A+. Okey, dan masa Allah bagi banyak ni, kita patut guna untuk kita study, untuk kita mantapkan diri kita dan isi masa dengan baiklah. Okey. So ni adalah Padlet yang Ustazah selalu kongsi setiap slot Ustazah supaya anak-anak boleh tengok dan dapatkan nota, boleh scan je QR code ni dan QR yang lepas tu boleh juga pergi ke YouTube untuk tengok lagu. Okey, kalau nak dapatkan nota dan sebagainya, boleh kongsi dengan kawan-kawan supaya bila kita study sama-sama, kita nyanyi sama-sama, ingat lirik sama-sama, insya-Allah kita akan lebih seronok dan lebih best lah nak buat kuis kan. Sekarang ada banyak apps untuk kita kongsi. Kemudian Ustazah rasa setakat tu untuk Ustazah punya perkongsian bagi slot kali ni. Okey, semoga bermanfaat dan cemerlang SPM 2020 walaupun dia akan diambil pada tahun hadapan, rare kan. Tapi insya-Allah ada setiap satu yang Allah atur ada kebaikan dia. Okey. Kemudian Ustazah ambil kesempatan kat sini untuk kita sama-sama siapa-siapa yang menonton live ni untuk kita beri bantuan kemanusiaan kepada frontliners kita, pasukan petugas hadapan kita, barisan hadapan kita untuk menangani COVID-19. Okey, boleh salurkan sumbangan ke akaun tu, PACDIS ni ya, bawah PACDIS PACDIS. Lepas tu kalau untuk orang boleh, cikgu-cikgu, ustaz-ustazah, siapa-siapa sahaja, anak-anak yang nak bagi sumbangan, bila masukkan, boleh WhatsApp slip pembayaran tu kepada Ustazah Wan Nurisah binti Wan Ahmad di nombor telefon yang tertera untuk mendapatkan pelepasan cukai, bagi nama, sekolah, lepas tu jumlah dan slip lah. Okey, sama-sama kita bagi sumbangan, tak banyak sikit pun tak apa. Yang penting kita dapat bagi, tambah-tambah nanti nak masuk bulan Ramadan, pahala insyaAllah akan berlipat ganda. Semoga kita sampai ke dalam bulan Ramadan dan kita akan jumpa slot yang seterusnya dalam bulan Ramadan insyaAllah. So, pesanan daripada Ustazah, macam biasalah, kita semua kena duduk di rumah, stay at home. Kita sama-sama kena bekerjasama untuk hapuskan COVID-19. Terima kasih yang tidak terhingga kepada frontliners dan sentiasa support Perlis Mengaji. Okey, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.